Pemirsa, semangat warga untuk membantu pelaksanaan pekerjaan sasaran fisik menjadi motivasi tersendiri bagi anggota Satgas agar pelaksanaan tersebut dapat terselesaikan. Dan Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga Letkol Infanteri Lokajaya Sembada menyebut bahwa segala aktivitas TMMD reguler 110 di Desa Ketapang tidak lepas dari dorongan semangat para warga setempat. Hal tersebut pihaknya menyampaikan saat melakukan cek di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembangunan TMMD. Pihaknya menilai bahwa antusias warga setempat ditunjukkan sejak awal dilaksanakannya TMMD sampai dengan saat ini. Hal tersebut juga didasari atas kesadaran para warga atas manfaat yang akan dirasakan manakala TMMD sudah selesai. Dan Satgas menyampaikan bahwa manfaat dari program non-fisik maupun fisik akan dirasakan warga yang dalam pelaksanaan TMMD selalu memberi dorongan semangat, serta ikut terjun langsung dalam melaksanakan pembangunan. Kepada para anggota Satgas, pihaknya berpesan agar selalu mempertahankan semangat dan solidaritas menjaga negeri tercinta ini. Alhamdulillah peran warga selama ini ya cukup antusias bersama-sama dengan anggota kami, anggota TNI dalam melaksanakan kegiatan TMMD ini. Karena mereka juga menyadari bahwasannya manfaat dan hasil yang akan dicapai untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Mungkin ada himbauan kan terkait dengan proses pengerjaan pembangunan ini kan? Himbauan saya selaku Komandan Satgas tentunya tetap pelihara semangat untuk membangun negeri ini bersama-sama bergotong royong antara masyarakat dengan TNI. Tentunya apabila hasil yang dicapai baik, ini juga merupakan perwujudan kemandunggalan TNI dengan rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pihaknya meyakini bahwa apabila hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut baik, maka hal tersebut merupakan perwujudan kemandunggalan TNI yang sinergi bersama dengan masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan melaporkan.